Kan simulasi ya dengan OTDR join with tipe 3302XR. Menurut spesifikasi ini bisa menembus splitter. Nah, ini akan kita coba ya. Ini kabel 2 km. Dari sini 2 km kita sambung ke splitter ya, 18. Colok lagi kabel 2 km ya. Jadi total kabel 4 km, di tengahnya ada splitter 18. Sini kita setup dulu. Kita menggunakan waktu 15 detik, panjangnya 8 kilo ya. Full switch 5 ns, kita enter, kita tembak apakah dia bisa menembus splitter. Merek join with JW3302XR ya, kita lihat analisisnya. Nah, ini dia. Nah, ini panjang kabel terbaca 4 km ya, 404. Terus di tengahnya ini 2 km ini ya, ada splitter, lossnya 9,8 dB ya. Gitu. Jadi ini ada panjangnya 4 km. Di tengah ini kita sambung, ada splitter ya, bisa tembus splitter ya. Mantap.